myself di apa untuk di South ASEAN ya. Jadi ini AGI tahun ini mulai ada Computex, sebenarnya dari tahun lalu ya, tahun lalu sudah ada, jadi tahun ini juga ada ya. Jadi kita AGI sebenarnya brand asli dari Taiwan. Oke. Cuman kita spesialnya ya, kita pakai flash. Kalau untuk SSD ya kita pakai flashnya itu Intel ya. Tapi sekarang Intel karena sudah di merge sama Hynix, jadi namanya Solid Kit ya. Jadi kita pakai flashnya itu Intel, tapi kalau untuk DRAM, untuk memory, kita pakai flashnya chipnya Samsung sama Micron. Jadi posisinya gak usah dibilang ya, karena mereka udah first year. Gak usah takut ya. Jadi sekarang kita sebenarnya kalau untuk marketnya di Indonesia, kita baru tahun ini baru mulai masuk. Oh, tapi ya, baru mulai masuk. Ya, distributor kita PT Alpha Arta Andaya. Oh, lewat. Ya. Alpha. Dikit tau. Dikit tau. Ya. Tapi kalau untuk Malaysia, di Malaysia kita udah lama. Di Malaysia malahan udah 5 tahun di Malaysia. Ya. Di Malaysia. Ya, for Malaysia, it's already 5 years. AGI already 5 years since 2019 Malaysia. But Indonesia just this year. Okay. Tahun ini aja. Kalau Indonesia udah tahun ini. Okay. Yang Indonesia masuk semua produknya apa baru beberapa aja? Sudah masuk semua. Oh, semuanya? Jadi ya, termasuk memory, memory SSD, okay. Pen drive, USB, micro SD. Oke, okay. Semuanya ada, lengkap. Lengkap semua di bawah, jadi. Ya, okay. Di bawah oleh distribusi kita PT Alpha. Ya, okay. Kita sudah. Terus kita sudah juga PT Alpha ada masuk di online di Tokopedia. Oh, di Tokopedia udah ya. Mulai masuk berarti ya? Ya. Okay. Ada pertanyaan? Kalau untuk di Indonesia service center itu lewat mana nih? Ada apa pak? Alpha. Oh, lewat Alpha juga. Alpha, lewat Alpha. Kalau garansi berapa? Oh, udah SSD. 3 tahun. Di memory seumur hidup. Memory seumur hidup sana. Sampai komputernya rusak. Terbakar juga. Ya coba. Kalau terbakar kan lain. Kalau jadi seperti ini. Enggak, di seumur hidup tetap seumur hidup kan. Jadi SSD 3 tahun. Dia pun barangnya enggak ada tetap bisa dibantu. Iya, terus dibantu. Tapi kalau komputernya juga udah enggak ada. Oh iya. Enggak ada juga kan. Kalau di RAM emangnya semua itu sebenarnya. Oke. Jadi di RAM yang penting. Ya, sorry. Asal nggak cacat fisik. Ya, asal nggak cacat. Kayak kebakar gitu. Asal bukan apa? Kebakar aja. Asal bukan terbakar atau bencana alam atau manusia. Kan biasa kadang-kadang kita kan sengaja atau apa gimana kan. Di itu PC-nya kan ada gaming RGB, yang ini RGB. RGB ini yang bisa nyanyi tadi bisa nampak di apa di oh, ada demo ya, ada demo ini yang RGB. Terus ini juga untuk gaming tapi enggak ada lightingnya, ada heatsink. Ini heatsinknya ya. Jadi bedanya itu, jadi ini untuk gaming lah. Di sini section untuk gaming. Jadi kalau untuk SSD PCIe ada generasi keempat sama generasi ketiga. Sorry? Kelima belum lagi ya? Kelima masih belum. Ya, masih belum. Merek lain belum. Bukan kita doang. Jadi sekarang generasi keempat. Jadi untuk generasi keempat, kecepatannya rate-nya dari 5.000 sampai 7.000. Jadi yang macam-macam 12.000 buat contoh aja. Ya, macam-macam. Karena belum produksi. Yang udah produksi dari 5.000 sampai 7.000. Jadi yang udah produksi. Jadi PT Alpha di Indonesia itu namanya PT Alpha. Mereka udah ambil semua. Ini yang kalian lihat. Tapi untuk gaming masih belum ya. Yang ini RGB belum. Tapi yang lain juga akan masuk untuk di quarter 3. Ya, kalau yang ini portable. Portable bisa misalnya untuk external ya, external SSD. Jadi kita
ada ini ada model yang baru kayak yang ini, dia kecil banget ya, kecil dan ringan, kecepatannya bisa sampai 1000 sprint. Ya terus kita ada yang baru, yang baru kalau nggak salah ya ini kecepatannya bisa sampai 2000 sprint ya, sprint speed. Jadi 1000 2000, lihat aja ini kecil ringan, bisa taruh di kantong nggak, bisa bawa kemana-mana. Terus kalau ini untuk iPhone 15 bisa lengket di iPhone 8 sudah launching. Jadi ini 2 TB kan gede kan? Iya gede. Kapasitasnya biasanya untuk kayak untuk dipakai untuk drone. Kalau ada main drone. Oh drone, iya iya. Kan drone kan perlu ya, betul. Betul buku apa ya? Iya, masuk kapasitasnya lebih gede. Jadi buku jadi AGI sama sekali. Yang harga berapa? Kira-kira sekitaran 120 US dollar. Oh, dollar ya. $120. Dollar. Bukan rupiah ya? Iya, itu. Makanya 120, belakangnya belum tahu. Oh iya, iya, iya. Aku pikir 120.000. Iya, iya. Oke. Oke. This is the HUI first launch DDR5 RGB product. Yeah. So you can see the design. It's very shiny. Yeah, it's very shiny. Yeah. Looks great. Yeah. And this one is our top speed. DDR5. DDR5, okay. Up to 8000. Oh, okay. Yeah, you can see here. DDR5 is up to 8000. Gen 5. Gen 5 SSD. Yeah. Then the rewrite speed is up to 20,000. Okay. Yeah, you can see here. Gen 5. You can use you can just the picture. Can control. Yeah. By maybe Asus MSI Gigabyte. Yeah. We can control. English. Okay, good morning everyone. Good morning. My name is Peter from HUI Technology. Okay. Yes. In this area you can see some consumer fresh products. First one you can see 2 TB micro SD card. It's a highest capacity so far. Yes. And the second thing you can see mechanical external SSD. You can attach it on your iPhone. Yes. If your iPhone have a MagSafe, yes, you have a Lightning, then you can mechanical attach it on your cell phone. Then also use go through this cable to transfer data from your cell phone to external SSD. Okay. Thirdly, is USB flash drive with two side. It's a Type C side. Lightning side, it means almost 95% of cell phone can use. Okay. Where is the 5%? It's a micro B. Yes. So, if you have our product, you can cover 95% of cell phone. Yes. And the lightning side, we are applying the MFI process. Okay. When we finish in this year, maybe end of quarter three. Yes. Yes. We will have MFI. MFI ready. Yes. Then you don't need to worry about using the lightning side. Yeah. Because when you upgrade the iOS, don't worry. Yeah. It's not made from China. But yeah. When you upgrade to iOS, then shut down. Yes.